Baik, sidang majelis Dewan Pengawas yang mengadili dugaan pelanggaran etik register 03 etik Dewas /09/2020. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Majelis pada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK yang mengadili pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh nama Aprisal, identitas tidak saya bacakan. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat majelis, terperiksa selaku PLT Direktur Dumas tidak pantas atau tidak patut membuat WA laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan dan saksi satu menggunakan istilah OTT dengan alasan hanya meneruskan istilah OTT yang digunakan oleh Satgas dan untuk mempermudah bahasa saja, serta tidak ada maksud bahwa itu benar-benar OTT. Menimbang bahwa dengan demikian, maka perbuatan terperiksa membuat WA laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan dan saksi satu yang menggunakan istilah OTT telah menimbulkan suasana kerja yang tidak kondusif dan harmonis. Menimbang bahwa selanjutnya, majelis akan mempertimbangkan akibat atau dampak dari perbuatan terperiksa tersebut. Menimbang bahwa oleh karena terperiksa telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi, maka haruslah nyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Mengadili, satu, menyatakan terperiksa bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, melakukan perbuatan yang menimbulkan suasana kerja yang tidak kondusif dan harmonis yang diatur dalam pasal 5 ayat 2 huruf A Peraturan Dewan Pengawas nomor 02 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Menghukum terperiksa dengan sanksi ringan berupa teguran lisan, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan agar terperiksa sebagai insan komisi senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan mentaati larangan dan kewajiban yang diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena semuanya telah cukup dan selesai, maka sidang ini saya nyatakan ditutup.